Hari ini kami bergabung dari 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke hadir di Anjungan Kalimantan Barat Taman Mini Indonesia. Harapannya tentunya yang pertama kita bisa bersama-sama mensukseskan Pilkada 2024 yang aman, tertib, dan bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Hari ini kami ingin bergerak menjadi center point yang dapat memberikan pesan-pesan damai kepada seluruh stakeholder. Tidak hanya penyelenggara saja, tapi juga kepada pihak keamanan, baik TNI Polri juga, yang menjaga kondusivitas terlaksananya Pilkada 2024, yang tentunya harapan kita dapat berjalan dengan baik dan sukses. Harap Pilkada 2024 ini dapat berjalan dengan baik. Pesta demokrasi hana laik, selaik, bermanfaat bangsa dan negara. Kami mengajak masyarakat Papua pada umumnya Pilkada tahun 2024 dengan aman, damai, dan sejahtera. Aceh, datang semua menyukseskan pemilu damai 2024 sukses.